Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari perwakilan Perkasam. Sekarang lagi berlangsung pos keagamaan. Pos keagamaan. Jadi tuh yang cowok itu Quran surat Al-A'la, sama yang kalau yang cewek Quran surat Al-Mulkiyah. Kegiatannya itu ada sambung ayat, terus ditanya-tanya beberapa surat-surat. Iya. Diturunkan di mana, berapa ayat, keberapa, terus surat ke berapa. Nanti ada sambung-sambung ayat supaya kita juga melatih hafalan-hafalan Al-Qur'an kita di sini. Biar kita enggak mentingin semuanya dunia doang, kita juga mentingin akhirat. Terus juga acara di sini lanjut ke penutupan. Penutupan. Nanti juga ada penyematan buat anak-anak kelas 7 yang udah melakukan kegiatan. Sekian dari kami. Terima kasih, jangan lupa ditonton. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mesti gugup. Upacara penutupan pelantikan tingkat penggalang ramu dan pemindahan golongan hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 siap dimulai. Masing-masing Danton menyiapkan barisannya. Pertama memasuki tempat upacara barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada Pratama dipimpin oleh Danton yang paling kanan. Kepada Pratama upacara, hormat gerak. Gerak. Laporan masing-masing Danton kepada Pratama bahwa upacara siap dimulai. Laporan masing-masing Danton, saya minta berjalan. Siap. Baru maju. Maju. Teruskan. Bar, Danton 1, siap. Danton 2, siap.
pendidikan. Siap. Dengan baik, siap laporan selesai. Laporan terima, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Mari, maju. Maju, jalan. Duduk, diam, diam, duduk. Duduk, duduk, duduk. Duduk, situ, duduk. Kopra, pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pertama pada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Bang Namu, tanggal 21 Mei 2017, siap bersama. Siap pasukan. Kobra, bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muprohi selaku wakil kepala madrasah bagian dari kesiswaan, yang saya hormati adik-adikku sekalian, penggalang ramu yang insyaallah nanti akan disematkan kelas 7, bahwa pada hari ini, Minggu, tanggal 21 Mei 2017, alhamdulillah sudah berjalan kegiatan tadi pagi, dimulai dari jam 7 hingga saat ini, untuk pelantikan ramu kelas 7 yang saya sendiri. Ibu, ucapkan terima kasih yang dalam-dalamnya kepada kakak-kakak sekalian, baik dari para alumni, khusus dari kakak-kakak pelatih,
badan bawah. Badan bawah itu dapat kita contoh karena ada beberapa hal yang dapat kita ikuti dengan sosok beliau. Begitu cintanya kepada pramuka dunia, dari hal-hal yang kecil dapat kita terapkan. Pramuka sejati adalah pramuka yang ingin selalu berbagi, pramuka sejati yang selalu ingin membantu, selalu ingin bermusyawarah, selalu bergotong royong, selalu menciptakan suasana damai dan sebagainya. Semua ini tertuang dalam Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Bagaimana tadi kalian sedang mengikuti beberapa kegiatan, dimulai dari upacara, pemantapan materi, yaitu SPK, semakus, pendidikan agama Islam, mungkin yang lainnya kita akan dimantapkan lagi ke depan. Ada Morse, ada Sandi, ada Yeri dan sebagainya. Di kegiatan tahun kali ini, Pramuka wajib tidak hanya berhenti sampai saat ini saja, melainkan lanjutkan, kobarkan semangat Pramuka yang kaya sudah diikuti. Itu harapan kalian nanti yang akan diingatkan tidak menjadi sombong. Hilangkan kata itu, karena kesombongan itu hanyalah milik Allah semata. Kalian ini menjadi generasi remaja yang siap. Kakak ulangi. Apakah adik-adikku sekalian siap untuk ibu kebarkan atau ibu naik ya? Berarti kalian menjadi seorang penggalang pramu MTS Negeri 6 yang nanti tentunya kalian akan selalu membawa pramuka MTS Negeri 6 tetap jaya. Lakukan dari sekarang, dari hal-hal yang kecil. Siap? Iya. Yeah. Yeah. Belum tuntas. Siap dilantik? Iya. Yeah. Terima kasih adik-adik sekalian. Ibu rasa ibu cukupkan amanat yang singkat ini. Semoga hari ini bisa bermanfaat kegiatan pelantikan ini dan akan selalu terkenang. Yang mana nanti kalian akan naik pangkat ya, akan mendapatkan golongan di sebelah kiri. Nanti ibu mohon dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Mukrohi untuk ikut melancarkan ya. Ibu rasa mencukupkan sekian. Dan terakhir mohon maaf, ibu ucapkan mohon maaf lahir batin karena menjelang bulan puasa ini banyak sekali kekurangan dari ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haluan kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Tunggu langkah belakang. Jalan. Henti. Gerak.
saya membawa peserta untuk dismarkas. Silakan. Siap, siap. Jalan di tempat, langkah tegak, maju, jalan. Ya kali tepuk Romo ke. Jangan deh. Jangan deh.
Operasi penyematan selesai. Laporan selesai. Minum. Yap, harus cepat. Balik kanan. Gerak. Jalan kiri. Jalan cepat. Gerak. Jalan kiri, langkah tegak, maju. Jalan. Penegak. Duduk, duduk, duduk. Penegak. Duduk, duduk, duduk.